Sebuah unggahan video mendadak viral di media sosial. Bahkan video itu disebutkan membuat merinding penonton yang melihat. Bagaimana tidak merinding? Terlihat dalam video dari rekaman CCTV, awalnya merekam satu unit mobil yang parkir di tepi jalan. Namun tak berapa lama, dari rekaman itu terlihat sepeda motor yang tiba-tiba melaju dari arah belakang dengan kencang, hingga menabrak bagian belakang mobil. Anehnya, sepeda motornya itu melaju kencang tanpa pengendara. Terlihat jelas dari video, motor itu tanpa pengemudi menabrak mobil parkir. Saking kencangnya, mobil itu pun hingga penyok dan motor itu sempat nyangkut dalam kondisi ringsek. Melihat momen itu, beberapa warga di sekitar pun kaget, lantaran tak tahu siapa yang bisa disalahkan dan bertanggung jawab atas kerusakan mobil berwarna hitam tersebut. Video yang diunggah di akun TikTok @ratiutari itu pun menjadi viral, dan hingga kini sudah ditonton mencapai 700 ribu lebih. Video itu pun memancing reaksi kocak dari warganet.